Halo teman-teman, balik lagi di video saya kali ini. Dan di video kali ini saya akan menuju ke Tapang ya teman-teman, dengan menggunakan feri penyeberangan Pontianak ke Tapang, yaitu di dari pelabuhan ini ya, Teluk Batang tujuan kita, dan berangkat dari Rasau Jaya Pontianak. Dan ini kondisi cuaca terkini ya di Pontianak, di pelabuhan Rasau. Jam 4 sore sudah gelap banget teman-teman, dan di sana juga sudah mendung. Nah, agak ekstrim ya cuacanya. Dan kita akan berangkat sore ini. Dan kebetulan teman-teman, saya menggunakan kendaraan bermotor ya, dari kota Pontianak ke Rasau sendiri memakan waktu 1 jam dengan kecepatan normal ya, 30-40 km per jam, dengan jarak tempuh kira-kira 43 km Pontianak ke pelabuhan Rasau. Kita belum berangkat ya, karena kebetulan kondisi kapal penyeberangan feri ini lagi berkendala mesinnya ya, jadi kita tertunda buat keberangkatan. Dan sekarang sudah 6:30 malam. Bisa teman-teman lihat masih ada sinar matahari ya, red sunset, lumayan cakep ya. Sekarang udah jam 6:30 lewat dari maghrib. Keren. Oke teman-teman, inilah perjalanan kita pagi hari ini ya. Kurang lebih 1 jam lagi kita akan sampai di pelabuhan Teluk Batang Sukadana, Kayong Utara. Dan cuaca hari ini mendung.